Selanjutnya, wa innahu 'ala dzalika lasyahid. Ini ayat yang ketujuh. Sesungguhnya dia, siapa yang dimaksud dia? Ada dua penafsiran yang dimaksud dia adalah Allah. Jadi kata ganti hu dalam kata wa innahu itu kembalinya kepada Allah. Kalau dikembalikan kepada Allah, makna kata apa ganti itu? Sehingga artinya wa innahu ala dzalika lasyahid, sesungguhnya Allah menyaksikan pengingkaran-pengingkaran manusia. Iya. Menurut pendapat yang kedua, wa innahu kata ganti dia ini kembalinya kepada manusia. Sesungguhnya manusia itu tahu dan menyaksikan. Ya, manusia itu menyaksikan sendiri akan pengingkarannya. Nah, ini juga sama. Ya, kita ambil dua-duanya karena memang Allah akan menjadi saksi atas seluruh perbuatan manusia. Bahkan apa yang terpenting di dalam hati manusia. Begitu juga manusia pun akan menjadi saksi atas dirinya sendiri. Itu makna wa innahu ala dzalika lasyahid. Ya. Hadza shiratun mustaqim.